Berikut ini untuk pengujian kit inverter EGS002 8 MOSFET EY5110 24 volt sebelum kami kirim customer. Kemudian ini untuk nomor ordernya. Di sini saya akan melakukan uji beban. Untuk pengujian kali ini saya akan menggunakan beban pemanas, kemudian saya tambah lagi menggunakan beban kompor elektrik. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali saya akan nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini saya nyalakan. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya saya akan beban saja menggunakan beban pemanas. Di sini beban mencapai 100 watt lebih. Kemudian saya akan tambah lagi. Sini beban mencapai 300 watt lebih. Kemudian saya akan tambah lagi. Sini beban mencapai 600 watt lebih. Kemudian saya tambah lagi. Sini beban mencapai 1300 watt lebih. Kemudian akan saya ubah menggunakan kompor elektrik. Sini beban saya ubah menggunakan kompor. Sini beban mencapai 900 watt lebih. Kemudian saya tambah lagi. Sini beban 1300 watt lebih. Kemudian saya tambah lagi. Sini beban mencapai 1500 watt lebih. Kemudian saya tambah lagi. Ini 100. Ya, sini beban mencapai 1600 watt lebih. Ini inverter off karena kelebihan beban. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.